Halo guys, Ezi di sini. Kali ini gue akan memberitahu kepada kalian sesuatu hal yang baru. Kali ini gue akan membahas tentang satu lagi bonus dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang sangat gue tunggu-tunggu guys. Apa itu? Ya tentu saja kita butuh namanya Samsung Galaxy Buds Live. Nah, Samsung Galaxy Buds Live ini baru saja tiba hari ini dan gue langsung review. Dan juga first impression dari kotak ini benar-benar wow, mantap sekali guys. Karena berkat warna hitam yang disematkan, yang mendapatkan dari bonus ini akan menjadi terlihat lebih mewah saat kita menggunakannya. Ini waktu itu bonus yang gue dapetin saat pembelian Samsung Galaxy Note 20 Ultra pada periode Desember hingga awal Januari, tanggal 3 lebih tepatnya guys. Nah, kemarin kan ini gue bonus ada dapat terus dapat kartu perdana senilai 1,2 juta, terus juga dapat lagi bonus berupa lebih tepatnya power bank ya. Power bank, terus juga lagi dapat case yang seharga diskon 50% karena gue membelinya itu dapat bonus cashback untuk membeli aksesoris senilai 300.000. Terus juga kita mendapatkan speaker senilai 1,2 juta guys, merek Wonderboom 2. Nah, ini baru saja tiba di sini dengan kurang lebih estimasi 1 bulan lamanya guys. Nah, untuk tahu reviewnya, mau tahu unboxing dan juga reviewnya, jangan lupa untuk teman-teman like, share, subscribe serta komennya guys dan ikuti channel saya sampai akhir. Oke. Kali ini kita langsung saja unboxing ya. Jadi kita unboxing dari produk ini. Oke, let's go. Nah, jadi mula-mula kita harus buka terlebih dahulu kemasannya guys. Oke. Ini udah kita buka kemasannya. Kemudian ini dia tampilannya guys. Yap, ini dia Samsung Galaxy Buds Live. Oke, ini gue yang warna hitam ya. Kalau dilihat dari tampilannya ini benar-benar keren banget guys. Simple dan juga nggak terlalu neko-neko bentuknya guys. Dari bentuk boxnya saja. Kemudian dari di sini tegangan listriknya 100 sampai 240 volt dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Terus kalau kita lihat dari penggunaannya ini sangat benar-benar nyaman banget guys dari keterangan di balik kemasannya ini, di balik boxnya. Ergonomic fit, kemudian juga daya tahan baterainya itu 6 sampai 21 jam ya. Kemudian juga untuk waktu pemakaiannya guys, maksudnya guys. Nah, terus juga kita bisa 3 kali apa ini maksudnya? Memberikan 3 kali mic untuk suara panggilan yang lebih jernih guys. Terus juga ada active noise cancellation. Nah, jadi kita bisa meminimalisir suara bising-bising yang saat terjadi perekaman kita guys. Jadi nggak suara-suara yang aneh-aneh ataupun kendaraan ataupun semacamnya, bisa lebih jernih saat ditangkap. Ini juga produk ini sangat disponsori oleh AKG guys. Oke. Terus ya udah kita langsung unboxing saja ya. Kita buka. Sebentar. Oke. Oke, kita buka guys. Hap. Wah, mantap sekali guys. Apa ini? Oh. Kita singkirin dulu. Ini dia guys, tampilannya Samsung Galaxy Buds Live-nya guys. Keren banget guys. Warna hitam metaliknya benar-benar cimuy, mantap sekali guys. Dari kemasannya aja udah keren banget, bagaimana isinya ya. Oke, kita buka. Wow. Ini dia guys, tampilannya keren banget pokoknya guys. Nih, kalian bisa lihat ini. Ini dia tampilannya Samsung Galaxy Buds Live. Oke, ini dia keren banget guys. Wow. Nanti sebelum kita cek dari produknya, kita unboxing yang isi di dalam kotaknya apa aja sih. Ini, wah, ini tulisan Made in Vietnam guys dari kotak kecil ini. Apa ya isinya? Oke, kita buka. Oh, ini ada terdapat kartu barcode garansinya ya mungkin ya. Terus, oh ya, ada ini juga. Oh, ada kabel USB juga guys, USB Type-C juga. Lumayan panjang ini. Terus, oh, ada dua ikat ini apa ini?
mining. Gue juga kurang tahu guys apa ini sebenarnya. Oh, ini ada tulisan L dan juga R. Oh, mungkin untuk penyangga ataupun sehingga lebih nyaman saat dipasangkan ke telinga kita guys, sepertinya ya. Gue juga nggak tahu. Oke, kita cek lagi isi box yang lain. Oh, kosong guys, kosong, nggak ada isi apa-apa. Oke, tiba saatnya kita lihat guys. Ini dia guys, Samsung Galaxy Buds. Oke, kita buka ini dari yang R dan L, ada tulisannya guys. Mana sih cara makainya ini? Seperti ini. Right, right, right. Seperti ini. Oke. How about this? Sebelahnya guys. Sebentar. Oke. Wow, keren guys. Ini kalian bisa lihat guys. Dan ini bisa kalian lihat. Oke. Yap. Wah, keren guys. Memang dari first impression gue saat lagi makainya ini benar-benar nyaman banget guys. Nyaman, terus juga beda hanya kayak TWS yang pada umumnya. Dia kan TWS pada umumnya, dia tuh langsung masuk ke bagian kampung timpani kita guys. Agak sedikit masuk, kurang lebih sepertiga di bagian tepi dari telinga kita. Dan ini beda guys, dia hanya ke bagian, tidak sampai masuk ke dalam, tidak masuk sampai ke sepertiga dalamnya guys, melainkan dia hanya menyangga di bagian telinganya ini saja guys. Hanya menyangga di sini saja, kalian lihat. Dan juga ini nggak lepas kok, ini sangat nyaman dan juga sangat kuat guys saat dipakai. Ya, ini kalau first impression gue, nyaman dipakai dan juga nggak goyang-goyang. Nggak goyang-goyang gitu guys. Nah, sangat nyaman guys. Terus untuk dari video cara perekamannya, hasil perekamannya, ya gue di sini nggak bisa jelaskan untuk secara detailnya guys, dikarenakan ya untuk menjelaskannya kan nggak muncul suaranya ya. Nah, jadi kalau first impression gue dari penggunaan pertama kali ini, ya sangat nyaman tentunya. Jadi menurut kalian gimana? Silahkan komen ke bawah ya. Oke. Terus dari desainnya juga ini sangat keren guys. Ini dari boxnya ini ada tampak USB Type-C nya guys. Di bagian ujung moncongnya ini ada USB Type-C. Terus ini di bagian bawahnya juga ada seri modelnya guys, buatannya. Kemudian apa ini ya, kapasitas miliampernya 120. Terus juga nggak kelihatan ini guys, yang warna hitam soalnya nggak terlalu kelihatan ya. Wih, benar-benar mantap banget guys, kalian patut dicoba ini guys. Jadi nggak nyesel deh kalian untuk membeli 2599 jika kalian hanya ingin membeli Galaxy Buds Live-nya saja, karena benar-benar keren banget guys, patut dicoba. Jadi itu dia tadi review singkat dari ataupun unboxing dari suatu Samsung Galaxy Buds Live. Begitu keren bukan dengan warna hitam yang dapatkan dari bonus pembelian Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini? Tentu akan memberikan kesan yang sangat elegan pada penggunanya guys. Nah, jadi untuk gue mau cerita sedikit, sebenarnya gue itu kemarinnya pengen warna Mystic Bronze, warna yang untuk menyamakan dari warna case yang gue pilih waktu itu guys. Nah, tapi berhubung dari pihak Samsung itu menegaskan bahwa warna yang didapatkan kita itu setiap pembelian Samsung Galaxy Note 20 Ultra adalah patok rata semua guys, yaitu warna hitam. Nah, jadi ya apa boleh buat, namun tidak memberikan suatu kesan yang tidak baik, karena benar-benar warna itu benar-benar bagus juga guys saat gue pakai. Nah, terus juga dengan harganya 2599 ini, kalian bisa dapatkannya gratis saat pembelian waktu bulan Desember kemarin guys. Nah, gak tahu ya kalau bulan sekarang itu untuk pembeliannya, karena saat ini saat gue cek di toko Samsung itu, karena harganya untuk Samsung Galaxy Note 20 Ultra itu benar-benar turun drastis guys, dikarenakan tidak include lagi pembelian bonus Samsung Galaxy Buds Live-nya itu sendiri guys. Ya, jadi memang untuk pembeliannya nggak disertakan lagi bonusnya guys. Jadi benar-benar saat pembelian Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ya toh itu HP saja yang kita dapatkan, tidak seperti gue bonus-bonus yang gue dapatin sebelumnya guys. Ya, nggak apa-apa ya, yang penting jadi untuk kalian
untuk pembelian Samsung S21 yang akan mendapat S21 Plus ya, yang akan mendapatkan Samsung Galaxy Buds Live. Begitu hanya dengan Samsung Galaxy S21 Ultra. Nah, maka dia akan mendapatkan promonya untuk saat ini mendapatkan Samsung Galaxy Buds Pro kalau nggak salah ya guys. Nanti bisa kalian cek ulang ataupun recheck ulang atau gue yang salah. Baik, cukup sekian review singkat ataupun unboxing dari Samsung Galaxy Buds Live. Jangan lupa untuk teman-teman like, share, subscribe, serta komen. Dan ikuti terus channel saya ya. Bye.